Mulai akhirnya resmi di Jakarta dulu. Iya, untuk okay. saya sebagai satu, pembalap dan sebagai fan dua. Ya, sebagai fan motorsport pasti senang banget teman-teman. Akhirnya satu, dua, tiga. Indonesia tapi dan terutama Jakarta dapat menyelenggarakan event satu, motorsport. Satu, dua, tiga. Dan juga apa namanya inisiasinya juga. Dan semua teman-teman yang menggunakan yang baju putih ya sebagai depan, jajaran Pemprov semua yang hadir, kami mengundang kembali yeah. untuk yeah. bisa berfoto bersama untuk dari Pemprov DKI, rekan-rekan dari panitia. Silakan. Atraksi dan dukungan dari kembali untuk bisa maju ke depan. Tadi kan ngomongin wildcard nih. Untuk seluruh jajaran. Sebenarnya tertarik gak sih main di negara yang hadir di sini? Siapa sih orang Indonesia yang mau berkompetisi di Indonesia? Ada kan? Pasti semuanya mau dan kita di belakang di apa namanya belakang layar. Sekali lagi semua yang menggunakan seragam putih sekeras-kerasnya untuk dapat Anda yang merasa menggunakan baju putih hadir di kemari dan di sini dan untuk gelaran acara hari ini. Insya Allah bisa ada pembalap Indonesia di Jakarta ini. Secara teknis gitu berarti timnya gimana tuh? Iya, dan teman-teman semua yang sulitnya sekarang kan Mas Ananda, kita masuknya lumayan telat ya. Iya. Maksudnya masuk dengan negosiasi kontrak-kontraknya agak telat. Jadi ya dan kontrak mereka ke driver-drivernya kan ya setahun atau dua tahun. Ibu Dian, ya, gitu. Tapi ya ini Ibu Dian mau dibawa atau bagaimana? Ya, mulai ya. Mohon dukungan dan mohon apa namanya doanya untuk insya Allah bisa ada pembalap Indonesia di. Oke. Silakan bisa lebih merapat lagi. Kita tunjukkan keakraban dan kesiapan kita untuk proses menuju Jakarta E3 2020. Insya Allah. Ya maksudnya ya. Maksudnya kan kita juga gak mau ikut satu balapan. Saya dan kedepannya gak ada satu, lagi. Maksudnya sebagai bisnis sebagai tiga, balap juga kan itu gak sekali lagi satu, dua, maksudnya insya Allah kalau tiga, investasi satu balapan ya investasinya seperti 5 tahun ya. Boleh kita sekali lagi Pak sukses kasih, untuk E3 2020 kita lapangkan dalam sama-sama sukses untuk E3 2020. Ada satu tim yang menjadi perhatian. Thank you so much. Terima kasih banyak sebenarnya, teman-teman media. Kalau udah di sisi telat kayak gini, kita ambil tim apa aja ya Pak. Nah, in the end kayak kita pasti cari sinergi and yang insya Allah paling serak lah. Yang juga welcoming kita, kita open ke semuanya. Kita memang waktu itu udah sekali lagi teman-teman dari rekan-rekan media kami ucapkan terima kasih banyak. Dan selanjutnya untuk yang ingin sesi wawancara juga silakan. Dan demikianlah saya akhiri rangkaian acara. Berarti kalau emang jadi keluar dari F2 atau berbarengan sukses untuk Jakarta, sukses untuk rangkaian Jakarta E3 2020. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. F1 dan F2 habis ya. Oke. Okay. Kan? Jadi mereka mulainya itu November dan akhirnya di bulan Juli. Tapi juga Jakarta E3 ini tahun depan clash dengan Baku, Azerbaijan. Jadi ya mohon doanya. Belum tahu benar-benar kedepannya kita belum ada sign up apa dan masih tetap negotiation. Tapi kalau rangkap gitu bisa nggak sih? Bisa kan loh Pak. Stick the freeze aja masuk. Iya, tapi dia kan sign ke season ya. Okay. Maksudnya kan dia emang sign untuk 2 tahun gitu. Tapi ya, insya Allah. Siap. Okay.